Shalom Jemaat Solafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Hari ini, hari Senin, dengan judul Dari Kekuatan Kubur. Mari kita baca Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Mazmur 49 menyatakan tentang kepercayaan palsu dari orang bodoh yang berharap dan berbegah terhadap harta bendanya. Mereka menganggap bahwa harta benda mereka akan bertahan selamanya. Pemikiran ini terpusat pada kehidupan yang sementara di dunia ini. Sementara orang bijak berpikir bahwa di balik kisah manusia dan penjara kubur, Tuhan telah menyediakan hadiah bagi mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat bacaan kita. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Pernyataan ini tidak berarti bahwa ketika manusia meninggal akan langsung ke surga. Tetapi pemazmur menekankan bahwa ketika orang bijak mati, dia tidak akan tinggal selamanya di dalam kubur. Waktunya akan tiba ketika Tuhan akan menebus dia dari kematian dan membawanya ke surga. Kepastian kebangkitan di masa depan digambarkan membawa harapan, kepastian, dan makna pada keberadaan saat ini. Jadi, orang bijak akan menerima hadiah yang jauh lebih mulia dan abadi daripada apa yang bisa dikumpulkan orang bodoh untuk dirinya sendiri selama hidup yang singkat ini. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are Solafide. Tuhan memberkati.